Nah, jadi aku lagi ada di explore Instagram dan aku bakal cek scroll bentar ini di akun aku yang lain ya guys. Dan kalian bisa lihat sendiri nih guys, fotonya yang tadi udah ada di explore Instagram. So, kita langsung aja ke videonya. Assalamualaikum, hai guys. Kayaknya kalian suka banget nih sama jedak-jeduk. TikTok kalian udah pada rame kan? Nah, gak cuma TikTok doang nih yang lagi rame. Sekarang Instagram juga gak kalah rame loh. Konten-kontennya juga seru. Jadi, aku bakal bahas konten jedak-jeduk yang beda, yaitu tutorial jedak-jeduk di Instagram yang lebih keren dan juga simple tanpa perlu capek ngedit lagi. Nah, dijamin postingan kalian juga bakal jadi rame loh dan auto viral. Kalian pasti pengen kan postingan kalian masuk explore Instagram? Yuk simak videonya. Langkah pertama, di sini aku bakal ngasih tahu dulu ke kalian filter-filter jedak-jeduk di Instagram yang simple but cool banget guys. Ini tuh juga super bagus ya. Yang pertama di sini ada jedak-jeduk no zoom dari Hans Rai. Jadi ini tuh jedak-jeduknya tuh nggak pakai zoom tapi transisinya juga bagus. Yang kedua di sini ada DJ tapi bohong pakai lagu tapi bohong yang lagi viral gitu. Ini dari Yaden underscore Rasta Resta. Habis itu selanjutnya di sini ada pelangi koplo juga dari Hans Rai. Habis ini kita bahas langkahnya selanjutnya ya. Nah, ada filter dari Fitriader yang namanya Sarangi yang juga lagi sempat viral. Terus ada Sarangi V2 dari Hans Rai. Nah, di sini ada kayak transisi nungguin ya gitu ya guys. Jadi kayak beda dikit dari yang tadi. Jedak-jeduk pakai zoom dari Hans Rai lagi. Nah, karena Instagram ini banyak banget peminatnya, jadi aku bakal ngasih tahu salah satu aplikasi yang cocok banget buat kalian yang pengen kontennya viral dan disukai banyak orang. Pastinya bakal kebanjiran like and followers. Oke guys, jadi kita langsung aja ya. Di sini aku ada aplikasi yang namanya Reseller Indo. Aku bakal kasih link download aplikasinya di description box di bawah. Jadi kalian bisa cek di description box. Ini Reseller Indo nomor 1 panel Indonesia. Di sini aku ada cashback, aku ada saldo 50.000. Nah, ini ada pemenang cashback ya, guys. Di sini aku langsung aja misalkan pilih di kategori ini, aku bakal pakai Instagram Likes Indonesia. Di sini ada banyak banget pilihan, bisa likes TikTok, Instagram, YouTube juga bisa. Nah, di layanannya ini kita pilih. Ada banyak pilihan ya guys, ada yang terlaris, terfavorit, tercepat, termurah, sampai ke termahal. Nah, di sini aku bakal pilih yang termurah, yang seribunya itu cuma 22.000. Dan di sini kita bisa tinggal klik aja dari data pesanannya ini, kita masukin link foto Instagram kalian ya guys. Di foto Instagram itu kan kita klik titik tiga, terus kita klik copy link aja dan kalian bisa tempel deh linknya di sini. Kalau udah di sini kalian tinggal masukin aja jumlah pesanannya. Misalkan aku masukin 500 dan harganya cuma 11.000. Ini likes asli Indonesia dan kita pilih pesan. Ini kita klik konfirmasi. And you are done. Di sini kita bisa klik di bagian riwayat di bawah. Nah, di sini ada nih guys yang recommended likes yang tadi, ini masih pending. Dia bakal ngeproses dulu dan aku abis ini bakal kasih tunjukin hasilnya yang tadi. Nah, jadi ini aku nggak sempat nunjukin before foto likesnya tadi, tapi ini udah aku buktiin sendiri ya. Di sini likesnya itu masuk terus dari tadi dan ini juga likes akun asli Indonesia. Kita cek ya ini akunnya. Nah guys, kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini kalau nggak salah tadi likesnya itu sekitar 1.600 gitu dan ini udah ngeproses jadi 1.900 sampai 2.000. Tara, di sini juga udah 2.100 lebih dan ini kalau menurut aku sih udah, tapi ya mungkin likesnya mungkin agak bertambah gitu atau ada bonusnya maybe. Buat kalian yang mau dapetin voucher 100.000 buat daftarnya ini, jadi kalian tinggal ke Google Chrome aja. Klik aja di Google atau di Chrome resellerindo.com. Kalian bisa klik ketik kayak gini resellerindo.com. Terus kita tinggal search aja.
Iya, kalian juga nggak perlu khawatir karena di website ini tuh udah terjamin aman dan juga bergaransi. Dan kalian juga bisa buka jasa jual beli followers TikTok, Instagram, atau viewers YouTube juga dari website ini. Nah, di sini tertera ada layanan aktifnya dan juga total pesanan komplitnya itu udah banyak banget. Ada juga member aktif. Dan kalian bisa sedikit baca-baca di sini ketentuannya. Di sini juga ada testimoni-testimoni dari pemenang kompetisi bulanan reseller Indo dan berhadiah uang tunai gitu kalau kalian sering pakai website ini. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita langsung aja cobain. Nah, guys, jadi di sini aku bakalan sedikit nunjukin dulu testimoni pemenangnya tadi. Terus kita scroll ke bawah dan di sini ada banyak banget layanan yang disediain. Sampai kita ketemu tulisan daftar. Kalian langsung klik aja daftar. Nah, di pendaftaran ini kalian tinggal isi aja nama kalian. Di sini aku misalkan klik Angel Nanda. Terus username-nya ini Angel NR, atau kalian bisa juga pakai username Instagram kalian ya. Nah, ini email aktif kalian ya, guys. Email yang ada di handphone kalian. Sedangkan password ini tuh bukan password Instagram, melainkan itu password akun reseller Indo kalian. Jadi kalian tinggal bikin aja passwordnya, terus kalian tinggal isi aja nomor WhatsApp untuk konfirmasinya. Nah, di sini juga ada pilihan standar atau premium. Nah, untuk di keuntungan plan yang standar ini, dianya dapat saldo 19.000, ada 33 layanan aktif, e-box sukses IG 99.000, mutasi dan tiket dashboard dan juga leaderboard. Sedangkan di premium ini, keuntungan plannya lebih banyak dari yang standar tadi ya, guys. Dan kita juga bakal dapat bonus deposit setiap kali isi saldo itu 10%. Terus biayanya ini 200.000 dan dapat saldo awalnya 50.000. Tersedia 99 layanan aktif, e-box sukses bisnisnya 1,8 juta. Oke, kalian bisa baca sendiri di sini untuk penjelasan lengkapnya. Dan aku bakalan langsung aja klik pilih yang premium. Di bagian masukkan kode voucher ini, kalian bisa isi aja vouchernya itu dengan tulisan Nyebra 25 kayak yang aku taruh di samping ini. Dan ini tuh huruf kecil semua ya, Nyebra. Dan kalian kalau udah bisa tinggal klik metode pembayarannya. Dan kita bisa pilih saya bukan robot. Jangan lupa diklik cek di samping tulisan voucher itu ya, guys. Dan kita cek, nah ada tulisan kode voucher Anda dapat digunakan. Dan kalau udah semua kita bisa tinggal klik daftar. Di sini ada persetujuannya, kalian bisa baca bentar. Terus kita pilih setuju. Nah, yuk tunggu apa lagi? Langsung aja kita cobain. Sekian buat videonya and see you. Assalamualaikum, bye.